Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu untuk kita semua. Semoga dalam kesempatan kali ini kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta alam semesta ini. Sahabat kajian budaya yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita belajar bersama untuk nguri-nguri budaya, untuk lebih mencintai budaya Nusantara. Karena budaya Nusantara itu adalah cikal bakal bagaimana kemudian saat ini kita ada dengan berbagai macam budaya yang berkembang di kehidupan kita saat ini, pasti juga terkait dengan masa lalu yang telah dikembangkan oleh leluhur-leluhur kita. Salah satu dari wujud mencintai budaya bangsa adalah melestarikan, menjaga apapun yang diwariskan oleh leluhur-leluhur kita. Yang pasti warisan leluhur-leluhur kita adalah warisan-warisan yang baik, yang memiliki makna yang dalam, dan itu semua harus kita jaga dan kita banggakan dimanapun kita berada. Salah satu yang perlu kita jaga dan kita banggakan adalah keris pusaka. Karena apa? Keris pusaka itu adalah salah satu warisan leluhur Nusantara yang ternyata walaupun leluhur Nusantara itu dahulu telah terpengaruh oleh bangsa-bangsa lain, oleh agama lain, misalkan agama Hindu-Buddha yang masuk ke Nusantara dari India, akan tetapi ternyata budaya India tidak mengenal istilah keris dan model pembuatan seperti pembuatan keris yang kita kenal saat ini. Artinya keris ini adalah salah satu peninggalan original dari pemikiran para leluhur Nusantara terdahulu. Karena itu, keris merupakan salah satu dari benda yang diakui oleh UNESCO sebagai benda peninggalan leluhur Nusantara bangsa Indonesia, non-bendawi. Apa makna non-bendawi? Adalah bahwa keris ini di dalamnya memiliki makna-makna yang dalam yang kita nanti akan coba untuk babarkan, baik makna dari dapur atau bentuk keris tersebut ataupun makna dari pamor di dalam keris tersebut. Makna-makna yang dalam itulah yang merupakan perwujudan non-bendawi yang diakui oleh UNESCO. Karena ketika keris ini diakui hanya bendawinya, maka orang Jerman, orang Jepang itu mampu membuat keris. Akan tetapi orang Jepang, orang Jerman tidak mampu membuat non-bendawi, makna-makna yang ada di dalam keris yang itu bisa menjadi motivasi dalam hidup kita. Ajaran-ajaran yang terselinap di dalam makna untuk menjadi lebih baik, itulah yang merupakan tujuan diciptakannya keris. Oleh karena itu, keris selain secara fisik eksoteri memiliki keistimewaan dalam garap seninya, secara non fisik eksoteri terkandung doa yang positif dari empu yang membuatnya, dan juga terkandung makna-makna yang positif yang itu semua dapat kita jadikan sebagai motivasi hidup agar kita menjadi lebih baik ke depan. Baiklah, kita akan mencoba untuk membahas keris pusaka yang satu ini. Ini
Kalau kita lihat dari warangkanya terlebih dahulu, merupakan bentuk warangka model Surakarta dengan warangka iras. Jadi di sini iras ini. Iras itu bersambung. Kadang-kadang di sini ada yang terpotong, tetapi ketika menyambung namanya iras. Pendoknya ini juga lawasan sepuh dengan kayu yang bagus. Dapur apakah yang terselinap di dalam warangka yang indah ini? Kita akan coba buka. Untuk membuka pusaka, sebaiknya kita juga menggunakan adab. Karena pusaka ini oleh leluhur kita terdahulu juga dihormati sebagai salah satu dari barang yang istimewa, baik dari segi fisik maupun makna-makna yang terkandung non-fisik esoterinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk membuka pusaka, caranya kita angkat warangkanya dengan cara tangan yang seperti ini. Kita angkat dengan angkat yang pelan-pelan. Ini adab dalam membuka pusaka. Beda lagi misalkan kita membuka pusaka dengan cara yang seperti ini. Ini menandakan emosi yang tinggi, seakan-akan ngajak berperang. Beda dengan cara yang cepat dan cara yang seperti itu. Oleh karena itu mengangkat pusaka itu dengan cara yang pelan-pelan dan diresapi makna dari pusaka tersebut. Setelah pusaka ini kita buka, pusaka ini masih ada plastiknya karena ini baru dijamasi. Penjamasan itu apa? Penjamasan itu adalah proses untuk menjaga pusaka itu sendiri, baik dari segi awalnya pemutihan, ya, menghilangkan karat-karat dalam pusaka atau kotoran-kotoran dalam pusaka, dan dilanjutkan dengan mewarangi, ya. Proses yang seperti itu disertai dengan doa-doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, itulah proses jamasan pusaka. Setelah dijamasi, biasanya pusaka dikasih plastik seperti ini. Kalau dikasih plastik seperti ini, nanti plastiknya itu bisa kita copot, ya, oleh yang ahli marangi dikasih plastik untuk menjaga bilah biar tidak korosi. Tetapi nanti ketika pusaka itu dikasih minyak, maka sebaiknya tidak usah dikasih plastik karena akan lembab, ya. Sekarang kita akan coba babar pusaka ini. Kalau dilihat, pusaka ini adalah jenis pusaka dari segi sorsorannya. Kita lihat bagian bawah ini, ya. Ini adalah pusaka jenis brojol dengan pamor adek merambutnya. Apakah pusaka brojol itu? Dalam budaya Jawa kita kenal ada 4 buah pusaka yang itu ketika zaman dahulu setiap orang yang sudah dewasa biasanya dipegangi 4 pusaka itu. Untuk apa? Agar orang tersebut itu memahami makna di dalam pusaka itu, kemudian menjadi motivasi dalam hidupnya, ya. Maknanya apa sekarang? Nah, yang 4 pusaka itu apa? 4 pusaka itu adalah
Satu, dapur brojol seperti ini. Kemudian dapur tilam upeh. Kemudian yang ketiga tilam sari. Yang keempat adalah jalak sangu tumpeng. Semuanya itu ada maknanya di dalamnya. Orang agar dia itu bahagia, sukses di dunia, paling tidak harus memegang empat makna itu. Satu, yaitu pusaka brojol. Sebuah makna dalam hidup itu hendaknya kita itu selalu berusaha untuk brojol terus dalam setiap urusan kita. Caranya ya kita usaha dengan sungguh-sungguh, kemudian selalu berbuat baik kepada orang lain sehingga tidak ada aktivitas kita itu yang tidak brojol, aktivitas kita yang bertentangan dengan orang lain, berseteru dengan orang lain, itu aktivitas yang menimbulkan permasalahan hidup sehingga hidupnya itu tidak bisa brojol. Makanya pusaka brojol itu merupakan makna agar kehidupan kita itu brojol terus dalam segala urusan, maka tingkah laku kita itu juga harus berusaha bagaimana biar tidak ada kendala dalam hidup. Antara lain, selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu mengikuti aturan-aturan yang ada dalam masyarakat, kemudian selalu melakukan tindakan-tindakan yang tidak bertentangan dengan aturan, hukum, dan lain sebagainya. Dengan cara hidup yang seperti itu, maka kita bisa brojol. Yang kedua, pusaka tilam sari, tilam upeh dan tilam sari. Yang ketiga, itu adalah sebuah makna kita itu hendaknya mampu bertempat dengan cara yang baik dan menempati tempat yang baik. Ya. Kebahagiaan itu hanya bisa didapatkan apabila kita mampu nilam upeh dan nilam sari, menempati tempat yang baik, melakukan tindakan yang baik di tempat itu, sehingga kita akan bahagia, sukses dalam hidup kita. Apabila kita bertempat tinggal dalam satu rumah, kemudian misalkan cekcok dengan istri, cekcok dengan tetangga, maka kita itu tidak mampu untuk nilam upeh dan nilam sari, karena tidak mampu menggelar tikar kita dalam kehidupan, tidak mampu hidup bertempat tinggal sebagaimana filosofi tilam upeh, tilam sari dengan cara yang baik, sehingga hidupnya tidak akan bahagia. Maka untuk bahagia harus mampu nilam upeh dan nilam sari. Kemudian yang keempat adalah jalak sangu tumpeng. Untuk mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, maka kita itu harus mampu untuk memiliki sangu tumpeng dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Dengan cara apa? Bekerja sungguh-sungguh, berusaha sungguh-sungguh, ikhtiar, mencari pekerjaan yang baik dan halal. Itu adalah filosofi dari jalak sangu tumpeng. Tanpa kita berusaha seperti itu, maka kehidupan kita tidak akan bisa bahagia. Misalkan orang malas, berarti orang malas itu yang tidak mau bekerja itu bertentangan dengan makna jalak sangu tumpeng. Ya, walaupun dia membawa pusaka jalak sangu tumpeng, tetapi ketika kehidupannya malas, maka dia itu tidak sesuai dengan apa yang di sandangnya tersebut. Dia berpakaian, memiliki ageman, menggunakan ageman keris jalak sangu tumpeng, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam jalak sangu tumpeng tersebut. Ini adalah makna. Jadi seperti ini tadi, kembali brojol ini sebuah filosofi, semoga kita itu dalam kehidupan kita itu brojol terus apapun urusannya. Bahkan keris brojol ini ada yang mengatakan kalau dipegang oleh apa namanya dukun bayi itu, pasiennya atau ibu yang sedang mau melahirkan itu akan mudah melahirkan. Ini sugesti yang terbangun. Sebenarnya ya brojol itu bukan
untuk dukun bayi, tetapi brojol itu hendaknya dimiliki oleh semua orang. Makna dari brojol tersebut, seorang empu membuat pusaka brojol ini agar orang yang memegangnya memahami maknanya, sehingga dengan memahami makna tersebut kehidupannya akan brojol terus. Bagaimana cara memahami makna? Maka ketika kita melihat pusaka ini, kita coba tantingnya, kita coba berpikir, keris saya ini keris brojol, maka saya itu biar brojol segera urusan saya tidak boleh untuk bertentangan dengan hukum, tidak boleh menyakiti orang, selalu berbuat baik kepada orang lain, selalu melakukan tindakan-tindakan yang positif. Dengan cara hidup saya seperti itu, maka saya insya Allah kehidupan saya diberikan brojol oleh Tuhan Yang Maha Esa. Inilah makna yang dipegang. Jadi melihat keris itu yang pertama, ketika menanting seperti ini, hendaknya kita melihat makna di dalam keris itu apa. Seperti itu. Kemudian makna itu menjadi motivasi dalam kehidupan kita. Kemudian pamor yang ada di pusaka ini adalah pamor adek marambut. Ini adalah salah satu pamor tiban ya. Tiban itu tiba-tiba yang dibuat oleh empu, yang kemudian ternyata jadinya seperti ini oleh Yang Maha Kuasa. Harapannya, doanya empu, semoga ya yang memegang pusaka ini itu oleh Tuhan selalu diberikan perlindungan, ya, sebagaimana filosofi dalam pamor tersebut, ya. Jadi filosofinya seperti itu. Ketika kita memegang keris, pahami filosofinya dan jadikan filosofi itu sebagai motivasi dalam hidup kita. Karena orang Jawa dulu ya, untuk mengajarkan sesuatu itu tidak harus dengan ditulis ya. Memotivasi orang itu tidak harus dengan kata-kata. Memotivasi orang tidak harus dengan tulisan. Tetapi memotivasi orang itu bisa diwujudkan dalam bentuk simbol benda seperti pusaka ini ya. Maknanya akhirnya harus kita pahami. Untuk pecinta pusaka itu ada dua kalau kita kategorikan, yaitu pecinta eksoteri dan pecinta esoteri. Pecinta eksoteri itu adalah pecinta pusaka yang mencintai hanya dari segi fisiknya saja. Dia melihat kandungan material yang ada di dalam sini. Misalkan ini terbuat dari material besi, wajo, dan pamor meteorit. Istilahnya bobo langit ibu bumi ya, gabungan antara langit dan bumi seperti itu. Itu yang membuat istimewa. Kemudian garapannya dari empu itu yang istimewa juga, karena pusaka itu tempaannya luar biasa. Ada yang tempaan sampai 2000, ada yang tempaan sampai 4000 kali. Tempaan terus menerus, ditempa lipat, tempa lipat. Membutuhkan waktu yang tidak pendek, berhari-hari. Bahkan kadang-kadang bisa mencapai bulanan ya untuk satu pusaka. Sehingga satu pusaka kalau zaman dahulu itu nilainya sangat luar biasa, bisa menyamai kerbau, sapi, sapi satu, sapi dua, sapi tiga. Bahkan istimewanya pusaka itu, sebagaimana Majapahit menghadiahkan empu yang namanya Empu Mandrangi ya, karena berhasil menemukan pusaka
Majapahit yang hilang, kemudian mampu membuatkan pusaka yang bagus, itu kemudian dihadiahi tidak hanya sapi kerbau, tapi tanah Kamardikan yang ada di Sedayu. Akhirnya beliaunya Empu Madrangi ini menjadi Pangeran Sedayu, mendapatkan tanah Kamardikan. Kalau sekarang mendapatkan satu pulau, itu harganya berapa? Luar biasa harganya ya, karena istimewanya pusaka ini dari segi material ya. Kemudian pecinta pusaka yang kedua tadi menganggap istimewa pusaka itu dari segi non material, yaitu esoteri. Apa yang terkandung dalam esoteri pusaka itu? Satu adalah doa empu. Jadi doanya empu yang dipanjatkan kepada Tuhan ya, semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberikan kemudahan dalam yang terselinap di balik pusaka dapur brojol ini. Itu doa-doanya dengan ritual khusus. Seorang empu harus berpuasa 40 hari sebelum membuat pusaka. Luar biasa ya. Kemudian selain doa dari empu, juga esoteri itu mengandung makna-makna yang ada di dalamnya. Makna-makna itu apa? Makna yang seperti saya ungkapkan tadi, makna brojol ya, filosofinya bagaimana, esoteri yang terkandung di dalamnya yang menyebabkan energi semangat kita itu bertambah, motivasi hidup kita bertambah, sehingga kita sukses ya. Itu bukan karena pusaka, tetapi termotivasi oleh makna pusaka, sehingga kita bisa hidup dengan baik, sungguh-sungguh, lancar kehidupannya. Itu karena tingkah laku kita sendiri yang termotivasi dari makna yang terkandung di dalam pusaka ini. Jadi jangan kemudian dianggap bahwa membawa pusaka ini akhirnya menjadi kaya ya, salah. Tetapi dengan membawa pusaka itu, kita pahami maknanya, menjadi motivasi dalam hidup kita. Misalkan brojol tadi, berarti kita harus mampu berbuat baik sehingga kehidupan kita brojol terus, tidak ada kendala. Itu kan menyebabkan kita sukses, kaya raya. Nah, itu termotivasi dari pusaka ini. Itu makna esoterinya. Kemudian pecinta esoteri yang lain itu juga beranggapan bahwa karena pusaka ini kandungannya adalah Bopo Langit Ibu Bumi, benda luar angkasa, langit dan benda bumi dijadikan satu, maka ini menimbulkan energi ya, menimbulkan energi, gelombang energi ya, yang besar, yang positif, seperti itu. Jadi sebagaimana gelombang-gelombang energi yang ada pada ada orang yang percaya batu ya, batu mengandung energi, ataupun hal-hal yang lain mengandung energi, itu karena memang bahannya itu saja itu sudah mengandung energi. Ini kajian esoterinya. Selanjutnya, pusaka itu bukan sesuatu yang menyebabkan kemusyrikan atau sesuatu yang menyebabkan kita itu mengalihkan Tuhan kepada pusaka ya. Bagi orang yang beragama, itu pusaka ini adalah salah satu alat. Jadi ini bukan Tuhan. Alat itu sesuatu yang bisa kita manfaatkan, karena semua apa yang ada di bumi dan di langit bisa dimanfaatkan oleh umat manusia. Yang pertama, ketika kita lihat banyak ulama-ulama dahulu yang memiliki pusaka, antara lain Sunan Kalijaga ya, seorang ulama besar ya, memiliki pusaka dan memerintahkan kepada Ki Empu Joko Supo untuk membuat sengkilat pada waktu Majapahit. Kemudian Carubuk ya. Kemudian ulama besar juga Pangeran Diponegoro itu membawa pusaka juga ya. Jadi pusaka keris itu memang
apa namanya, miliknya bangsa Indonesia. Ya, membawa pusaka keris Pangeran Diponegoro dengan dapur Nogosusru. Untuk memahami ini, ya, maka misalkan Nabi Musa itu oleh Tuhan diberikan alat. Jadi ini alat, ya, alat itu bisa digunakan langsung secara fisik dan bisa digunakan langsung secara non fisik atau gaib. Nabi Musa diberikan alat berupa tongkat oleh Tuhan. Dengan tongkat itu secara fisik bisa dipukulkan di lautan, secara non fisik atau esoteri atau kegoibannya ternyata lautannya membelah. Ini oleh Tuhan itu diberikan alat terlebih dahulu. Seorang petani juga diberikan alat, tidak langsung hanya berdoa saja. Alatnya petani itu adalah cangkul. Dengan cangkul secara fisik mampu untuk membuat tanah itu menjadi gembur, ya, secara fisik. Secara non fisik akhirnya mudah untuk ditanami karena tanahnya sudah terolah dengan baik, ya. Ataupun hal-hal yang lain itu bisa kita contohkan di sini, ya. Jadi keris